tadi pagi gak ada pasal-pasal itu baru bisa update ke teman-teman media. Berarti hari ini tadi konsultasi? Iya, baru konsultasi sama melengkapi berkas-berkas, soalnya kita masih ada beberapa berkas yang kurang. Sampaikan apa aja mungkin berkas-berkasnya? Berkas kayak legalitas perusahaan, seperti itu sih. Apa bukti-buktinya yang mau kita laporin itu masih ada beberapa yang kurang sih. Gitu, jadi sekarang ini lagi diurus sama kuasa hukum aku. Beliau juga masih bolak-balik dari tadi kan kita ke Krimsus, terus ke sini masih konsultasi. Tapi aku belum bisa ngomong kalau untuk pasal-pasalnya berapa, nanti kalau udah lebih jelas aku bisa update-update lagi deh ke teman-teman media. Alasan rencana mau bikin LP itu apa? Karena kan kita di pihak sana kan sudah ini ya, somasi dua kali. Kemarin malam aku terima somasi yang kedua, jadi kita mau melaporkan Bali. Karena kan selama ini kita gak diem aja sih ya, kita meminta, kita beritikad baiklah mau minta permintaan maaf dari saudari Mayang, tapi kan tidak digubris. Jadinya kita malah disomasi, jadi sekarang kita melapor kalau pertama tuduhan-tuduhan terhadap kita tidak berdasar, lalu juga ada penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya itu aja atau ada yang lain? So far masih itu aja sih. Jadi sebagai terlapor hanya Mayang saja ya? Betul. Tidak ada yang lain? Betul, terlapornya saudari Mayang. Jadi setelah ada masalah ini, mungkin yang dirugikan apa sih? Tadi kan ada imaterial dan material. Mungkin material sendiri deh. Lebih ke imaterial ya, karena kan kita jadi kehilangan potensial customer. Kehilangan potensial customer, jadi banyak tuh DM yang masuk ke IG saya pribadi, ke Instagramnya Tanskin, ke marketplace, bertanya-tanya benarkah ini produknya bikin breakout. Terus sales kita juga turun. Terus juga IG-nya Tanskin sempat kena shadow ban, jadi kita tidak bisa melakukan promosi lewat Instagram selama beberapa hari. Tapi Cik, gara-gara kelakuan Mayang, kabarnya kerugian mencapai ratusan juta. Ada. Tapi yang paling banyak sih DM, masih DM-DM hujatan ya kepada Tanskin dan kepada saya langsung. Tapi yang diklaim sama Mayang sendiri itu benar nggak? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kan, sebenarnya kalau pakai skincare itu ada yang namanya purging, ada yang namanya breakout. Itu sudah kita share juga di Instagramnya Tanskin. Kalau misalnya purging itu kulit butuh adaptasi sama skincarenya, tapi nggak mungkin dalam waktu hitungan jam. Kecuali alergi makanan, itu mungkin dalam waktu hitungan jam. Gitu. Jadi nggak benar ya maksudnya review yang Mayang itu? Kalau menurut saya sih reviewnya nggak make sense sih. Tapi akan mengarah ke undang-undang ITE nggak sih? Ya aku belum bisa, itu nanti kuasa hukum aku lah yang lebih ngerti ya mengenai undang-undang. Kemarin Mayang sempat bilang kan itu hanya review konsumen, jadi pendapatnya sebagai konsumen aja, gimana tanggapannya? Nanti deh, masalah itu karena kan aku nggak begitu apa ya, masalah hukum kan aku nggak begitu ngerti. Nanti biar kuasa hukum kita deh yang menjelaskan bedanya review konsumen sama memang apa pencemaran nama baik atau gimana. Tapi produknya sudah terdaftar? Sudah terdaftar di BPOM, sudah ada sertifikat halal juga. Semua SKU-nya terdaftar di BPOM. Itu bisa dilihat juga kok di Instagramnya Tanskin, di marketplace semua sudah kita jelaskan gitu. Sudah lulus BPOM. Tapi awalnya seperti apa sih, Ci? Akhirnya merekrut Mayang untuk brand ambassador atau endorse? Saya gak kenal sama Mayang. Saya pribadi gak kenal sama Mayang, sama keluarganya nggak pernah ketemu dan nggak pernah ada rencana untuk merekrut Mayang jadi brand ambassador. Tapi kenapa dia bisa review gitu? Awalnya kenapa dia bisa? Dia beli sendiri kok ke marketplace. Dia beli, dia posting video hari Sabtu ya. Itu saya nggak ngeh sampai hari Minggu malam. Akhirnya hari Senin kan kantor tutup, hari Senin baru bisa cek ternyata benar ada pembelian atas nama saudari Mayang. Tapi sih bukan endorse. Konsultasi jadi dulu nggak sih biasanya kan kalau sesuatu, konsultasi dokter apalagi kosmetik ya biasanya kan ada konsultasi dulu. Dari hasil penelusuran kami sih Mayang langsung check up, nggak pernah ada konsultasi. Nilai pembeliannya berapa? Kalau nggak salah yang 230.000. Oke. Ada komunikasi lagi dengan Mayang mungkin? Nggak ada sama sekali. Terakhir nggak apa? Saya nggak pernah ada komunikasi sama Mayang. Di itu kan soal apa kuasa hukumnya Mayang malah melayangkan somasi kedua gitu. Iya. Dan pihak Tanskin dibilang terlalu cuek menanggapi itu gimana? Ini sekarang sebelumnya kan
saya kan berpikir ya, Maya kan masih kecil, masih berapa sih, dia masih 18 tahun kan. Menurut saya ngapainlah ditanggepin gitu. Menurut saya ini enggak penting gitu. Bukan sesuatu serius yang harus saya tanggepin. Jadi waktu somasinya datang yang pertama juga saya cuma klarifikasi aja ke media. Ternyata sekarang somasinya sampai 2 ya. Udah sekarang berarti sudah saatnya Tanskin mengambil jalur hukum. Sudah kapan? Udah. Saya tadinya mau apa namanya Mayang ketika baik layan dari dia minta maaf aja cukup kok gitu, kita enggak mau memperpanjang lah Mas. Ngapain sih kita memperbanyak masalah sama anak yang masih 18 tahun gitu. Saya berusaha lebih bijaksana lah sebagai pihak yang lebih dewasa. Tapi kan ternyata somasinya juga gak berhenti. Jadi setelah diskusi dengan tim internal juga sepertinya sekarang memang sudah saatnya mengambil tindakan hukum. Tapi udah ada upaya perdamaian gak sih? Upaya perdamaian sama sekali gak ada sih. Gak ada sama sekali, jadi langsung ke jalur hukum aja. Iya. Jadi semenjak ada masalah ini ada penurunan penjualan kan? Penurunan penjualan ada. Pertanyaan yang ragu dari potensial customer juga banyak banget sih yang masuk ya. Nanya ini produknya lulus BPOM nggak? Emang benar kah bisa break out? Itu banyak sekali. Mungkin dari TV sendiri caranya untuk membalikan nama baik produknya sendiri seperti apa sih dari masalah ini? Kita sih membuka layanan konsultasi kan. Jadi memang sebelum customer beli produk kita, kita membuka layanan tuh separah apa sih masalah kulitnya, apakah memang bisa diatasi dengan produk kita. Sampai sekarang pun orang-orang yang bertanya ragu sama produknya kita jelaskan juga. Jadi kita tetap mengedukasi lah customer kita. Sama puji Tuhan sih customer-customer kita yang sudah pernah mencoba, mereka udah mengirimkan review ya before after gitu ke kita. Tapi kejadian kayak Mayang ini baru pertama kali terjadi atau emang udah ada sebelumnya mungkin yang seperti Mayang ini? Baru pernah. Oke, terima kasih.